Beckenbaum, Hemi Bakrus. Wah, seperti ikan lele. Nah, ini salah satu contoh. Banyak yang nggak tahu tentang ikan baung. Ikan baung masih film dari Kodata. Odonya Siluriformes, family Bakridae. Baung adalah nama segolongan ikan yang termasuk ke dalam marga Hemibagrus, suku Bakridae, ikan yang menyebar luas di India, Cina Selatan, dan Asia Tenggara. Juga dikenal dengan banyak nama daerah seperti ikan duri, baong, baon, bawon, senggala tersinggah, tagih-tage, atau beong. Baung masih sekerabat dengan lele ya, atau bangsa Siluriformes. Nama marganya Hemibagrus berasal dari kata bahasa Latin hemi yang berarti setengah atau separuh, dan bagrus yang dipungut dari pelafalan mujarab bagre atas perkataan Yunani bagros, yakni nama sejenis ikan laut. Ikan baung adalah ikan air tawar yang dapat hidup dari perairan di muara sungai sampai ke bagian hulu. Bahkan di sungai Musi, Sumatera Selatan, baung ditemukan sampai ke muara sungai di daerah Pasang Surut yang berair sedikit payau. Selain itu, ikan ini juga banyak ditemui di tempat-tempat yang letaknya di daerah banjir. Secara umum, baung dinyatakan sebagai ikan yang hidup di perairan umum seperti sungai, rawa, situ, danau, dan waduk. Baung bersifat nokturnal, artinya aktivitas kegiatan hidupnya, mencari makan dan lain-lain, lebih banyak dilakukan pada malam hari. Selain itu, baung juga memiliki sifat suka bersembunyi di dalam liang-liang di tepi sungai tempat habitat hidupnya. Masalahnya, banyak yang gak tahu tentang ikan baung. Ayo kita tanyakan, apakah anak-anak di sini tahu tentang ikan baung? Kita akan tanya sama anak-anak, tahu gak sih ikan baung? Dewa, tahu ikan baung gak? Enggak. Ikan baung tahu gak? Enggak. Mbak, tahu ikan baung gak? Enggak. Laut apa itu ya, kalau itu misalnya? Ikan baung apaan? Ikan laut. Bahasa Indonesianya, Mas? Ikan baung apaan bahasa Indonesianya? Hah? Ikan baung. Tahu nggak ikan baung? Enggak. Tahu ikan baung nggak? Enggak. Tahu ikan baung? Enggak. Nah, sekarang kita akan makan ikan baung. Mantap.